السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Siadatul Habaib asy shurafa wasa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibaa'il a'izza rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di majelis sababul khair yang dipimpin oleh guru kita yang mulia panutan kita semua Akhina Al-Fadil Sayyidil Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hamza As-Saggaf Ta'ala wa ah. Semoga Habib Mahdi dan kedua orang tuanya serta seluruh keluarga dan jamaahnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bangga, saya bangga dengan majlis taklim syababul khair. Karena di dalamnya bukan hanya membaca Al-Quran dan zikir, bukan hanya mengumandangkan sholawat, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi juga di dalamnya ada kajian-kajian ilmu, di dalamnya ada penyampaian-penyampaian informasi perjuangan, bahkan lebih daripada itu yang membuat kita semakin bangga. Majelis Syababul Khair tidak pernah absen dari aksi-aksi bela Islam yang digelar di negara kita tercinta selama ini. Jadi, di samping Majelis Syababul Khair, yaitu membumikan Al-Quran, menyemarakkan sholawat, kemudian menyebarluaskan zikir, dan juga melakukan kajian-kajian ilmu, dan tidak pernah lupa untuk ikut serta berperan aktif dalam perjuangan membela Islam. Karena itu semoga majelis taklim sababul khair senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Habib Mahdi bin Hamzah as segaf dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam taat dan ibadah sehat wal afiat. Begitu juga orang tua dan segenap keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pada malam hari ini saya semakin bangga, bangga dan bangga serta bersyukur kepada Allah bahwa majelis taklim Sababul Khair bukan hanya menyampaikan kepada umat tentang informasi yang benar apa dan bagaimana itu khilafah. Karena ajaran Islam tentang khilafah saat ini sedang diserang oleh musuh-musuh Islam, difitnah, kemudian dihina, dicaci maki Bahkan disebut sebagai ajaran yang memecah belah bangsa, padahal tidak demikian. Karena itu, saya berterima kasih dan mengapresiasi kepada Habib Mahdi dan seluruh jamaah yang pada malam hari ini mengkaji dengan serius, sehingga memahami dengan cermat dan teliti apa dan bagaimana khilafah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan manfaat baik untuk dunia maupun akhirat. Dan semakin bertambah lagi kebanggaan saya. Rasa syukur saya kepada Allah. Terima kasih saya kepada Majlis Sabah Ternyata pada malam hari ini ada acara istimewa. Yaitu acara untuk mendoakan kebebasan Masjid Al-Aqsa. Dari cengkeraman penjajahan Yahudi Israel. Doa zikir kita panjatkan kepada Allah. Agar Palestina merdeka, agar Al-Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Amin ya Rabbal 'Alamin. Maka itu, pada malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan segenap umat Islam bahwa Al-Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat kaum Muslimin, bahwa Al-Masjidil Aqsa pernah dikunjungi Nabi kita pada malam Isra dan Mi'raj. Bahwa Al-Masjidil Aqsa salah satu daripada tiga masjid mulia yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita ziarahi dan kita kunjungi. Yaitu yang pertama adalah Al-Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah Al-Masjidun Nabawi yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau Nabi Alaihissalam wassalam menganjurkan menyerukan kepada umat Islam untuk menziarahi ketiga masjid tersebut, untuk mengunjungi ketiga masjid tersebut, untuk memakmurkan ketiga masjid tersebut, tentu maksudnya termasuk di dalamnya adalah untuk menjaga dan melindungi ketiga masjid tersebut dari tangan-tangan kotor musuh-musuh Allah dan Rasulullah. Kita sama tahu. Kalau hari ini Al Masjidil Haram di Kota Makkah dan Al Masjidun Nabawi di Kota Madinah berada di pangkuan umat Islam, tapi Al Masjidil Aqsa sudah sekian puluh tahun jatuh di tangan penjajah Israel, di tangan penjajah Yahudi. Karena itu, saya serukan lewat mimbar Maghrib Syababul Khair pada malam hari ini, ya, umat Islam. Hei umat Islam dimanapun anda berada, siapapun anda, selama anda mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tujukan perhatian kita, mari tunjukkan kepedulian kita, dan mari kita bersama-sama berjuang semampu yang kita miliki untuk membebaskan al masjidil Aqsa. Maka itu saya minta kepada seluruh jamaah, kalau pada malam hari ini akan berzikir berdoa. Untuk kebebasan daripada Al-Masjidil Aqsa, jangan lupa sisihkan kita punya rizki untuk kita kirimkan membantu para mujahidin, para pejuang yang ada di Palestina sana. Nah, kirimkan bantuan kita, apakah bantuan untuk makanan, untuk minuman, untuk pakaian, untuk obat-obatan, atau untuk keperluan para mujahidin di dalam melawan penjajah Yahudi Israel dan saya berikan kabar gembira alhamdulillah alhamdulillah saudara-saudara kita dari tim mercy yang dipimpin oleh dr Yose Rizal jurnalis dan kawan-kawan para dokter yang lainnya begitu juga bekerja sama dengan berbagai macam ormas Islam termasuk front pembela Islam telah berhasil mendirikan rumah sakit di Gaza Palestina dan dinamakan sebagai rumah sakit Indonesia dan Alhamdulillah rumah sakit tersebut didirikan hasil sumbangan umat Islam Indonesia. Jangan main-main dengan sumbangan umat Islam Indonesia. Walaupun dari majelis-majelis dengan ngecerek, dengan menjalankan sorban, dengan menjalankan tromol, uang-uang receh diberikan oleh umat Islam. Tapi Alhamdulillah tidak terasa uang receh yang diberikan oleh umat Islam dengan tulus dan ikhlas tersebut. Akhirnya menghasilkan satu rumah sakit yang besar yaitu rumah sakit Indonesia di Gaza Palestina dan alhamdulillah front pembela Islam di rumah sakit tersebut telah membangun bank darah. Kenapa kami mendirikan bank darah? Kita tahu pada saat terjadi serangan-serangan brutal, sadis, biadab yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, banyak yang terluka, banyak yang kekurangan darah, banyak yang kehabisan darah, maka itu rumah sakit Indonesia yang dikelola oleh tim Mercy bekerja sama dengan pemerintah Palestina di dalamnya FPI mendirikan bank darah untuk menyediakan, untuk mensupport, untuk menjamin agar kebutuhan darah para mujahidin dan saudara-saudara kita di Palestina yaitu tidak terabaikan, tidak terkurangi. Karena itu saya ajak seluruh jamaah yang ada di tempat ini, yuk mari kapan saja di mana saja kita mendapatkan rezeki dari Allah kirimkan, kirimkan lewat majelis Sababul Khair, kumpulkan yaitu melalui Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf yang kemudian nanti akan dikirim ke Palestina untuk keperluan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan insya Allah dalam waktu dekat, umat Islam akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta untuk menuntut kemerdekaan Palestina dan pengembalian Al-Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Maka itu saya serukan kepada umat Islam khususnya majelis sababul khair yang tidak pernah absen dalam setiap aksi bela Islam untuk ikut aksi pembebasan Al-Aqsa di Jakarta yang akan digelar dalam waktu dekat yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan kemenangan kepada para mujahidin yang ada di Palestina. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Habib Mahdi, terima kasih kepada para habaib, para kiai, para ajengan yang selama ini selalu mendukung daripada Majlis Sababul Khair. Dan terima kasih kepada segenap umat Islam, segenap jamaah yang selama ini selalu setia menghadiri Majlis Sababul Khair. Majlis Sababul Khair, Samaniyah Ajib. Samaniyah Ajib. Samaniyah Ajib. Takbir. Sallu ala nabi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu mafik ila akwa mitorik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.